Ini baunya sangat khas ya, bau kalau di orang kampung bilangnya sangit-sangit ya, tapi sangat menggoda ini baunya karena dimasaknya pakai kayu bakar. Oke, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Agus Tahta. Oke, malam hari ini saya mau kulineran tipis-tipis, kawan-kawan. Oke, ini berada di kampung ya, kawan-kawan. Nah, seperti ini suasananya sangat lenggang dan sepi sekali. Oke, pada malam hari ini saya lagi di kios Bapak Romli ya. Ini jualan bakso sederhana. Nah, ini yang paling unik adalah masaknya pakai kayu bakar ya, kawan-kawan. Nah, kita lihat seperti ini. Ini suasananya sangat ramai sekali ya. Ini bakso sangat legendaris. Sangat menggoda pentolannya ya. Ini seingat saya Bapak Romli ini jualannya dulu adalah pakai gerobak ya, kawan-kawan. Terus sekitar 5 tahunan ini buka lapak di depan rumah seperti ini. Nah, ini sangat ramai sekali ya, karena ini termasuk bakso legend ya, sangat lama sekali ya. Nah, ini yang paling unik dan ciri khas dari bakso Bapak Romli adalah masaknya pakai kayu bakar ya, kawan-kawan, seperti ini. Nah, ini kayu bakar. Ini untuk memanasi pentol sama kuahnya ya. Jadi ada aroma-aroma khas gitu ya. Kalau di desa sini namanya sangit-sangit, tapi aroma sangat menggoda sekali ya. Ciri khas dari bakso Bapak Romli. Oke, kita pesan dulu, kita makan di rumah. Kita cicipi di rumah. Oke, kita. Oke, kawan-kawan. Nah, ini seperti ini ya. Penampakan dari bakso Pak Romli ya, yang kita beli tadi harga 7.000 ya. Ini sudah saya campur ini caos sama sambelnya langsung tadi ya, biasanya disendirikan tapi saya minta langsung dicampur. Oke, kita buka apa isinya ini. Ada berapa pentol ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita sudah campur ini, kita tuang. Nah, ini pentolnya seperti ini ya, kawan-kawan. Ada berapa nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, 10 biji. Nah, seperti ini. Nah, ini pentolnya. Penambahan pentol ini isinya kubis ya, kol sama mie, cuma itu ya. Oke, langsung kita santap ya, kawan-kawan. Nah, seperti ini. Ini sudah saya campur nanti caos sama sambelnya sama kecap ya. Ini kuahnya seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Oke, kawan-kawan, kita coba ya ini bakso yang kita beli tadi ya. Oke. Ini wanginya wangi khas ya, kayu bakar, karena ini tadi masaknya pakai kayu bakar ya. Tapi ini kawan-kawan, wangi kayu bakar ya. Kita coba. Kuahnya lumayan ya. Kita cicipi pentolnya. Ini pentol bakso. Lumayan. Ini tadi harga 7.000.
Lumayan enak ya. Ini bakso legendaris ya. Cukup toko 7.000 sudah dapat satu porsi ya. Isinya tadi baksonya 10. Oke. Ini baunya sangat khas ya, bau kalau di orang kampung bilangnya sangit-sangit ya, tapi sangat menggoda ini baunya karena dimasaknya pakai kayu bakar. Oke, kawan-kawan, terima kasih ya telah menonton. Banyak terima kasih, jangan lupa ya like, comment, subscribe-nya teman-teman, supaya channel saya bisa terus berkembang dan semangat terus saya membuat konten-konten. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut makan.